Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sang Purnama, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Video kali ini kita masih berada di Tanah Abang dan tepatnya di Jati Baru ya. Dan di sekitar kita ada yang jual gamis-gamis yang harga Rp85.000 di toko Nafisa. Kita akan menuju arah keluar ke Jati Barunya. Buat teman-teman yang lagi mencari pakaian-pakaian yang ada di Tanah Abang ini, boleh dicek-cek aja video kita sebelumnya. Dan kita udah pernah review juga salah satu toko, dan kita membagikan nomor teleponnya juga di layar kaca teman-teman ya. Dan di sini bagian lorong ini tembus nanti ke Jati Baru. Dan di bagian lorong ini juga banyak yang menjual pakaian-pakaian lainnya. Ada yang jual jilbab-jilbab juga. Dan ada yang jual botol-botol air juga. Itu botol air kayak kamu mah? Iya. Oh ya, di hari ini kita sama Mama Zia dan Zia. Dan di video sebelumnya kita udah belanja baju anak, dan kita dapat baju anak yang harga Rp35.000. Teman-teman pasti tahu kalau udah belanja di Tanah Abang ini udah harganya pasti murah-murah ya. Apalagi baju anak-anak itu kebanyakan harga Rp35.000 satunya. Dan ini contohnya, ada yang baju anak Rp35.000. Dan kemeja-meja seperti ini harganya Rp35.000 juga. Ini kemeja murah banget, itu Rp35.000 ya. Dan ada jilbab-jilbab juga di toko Riko. Ini kayak gudang gitu ya, banyak banget jilbabnya. Dan ada gamis-gamis yang Rp50.000, Rp100.000 juga ada. Itu Rp50.000? Rp50.000. Ini ada jual tas-tas, lagi ramai juga pembelinya. Ini tasnya bagus-bagus loh motifnya. Ada motif-motif gitu. Itu bagus loh, Ma. Tuh, gajah. Iya. Unik-unik loh. Ada celana-celana juga. Cari ada, tapi gue udah bisa. Ayo lepis, cewek-ceweknya ada lepisnya, boleh? Enggak. Dan di bagian lorong ini kebanyakan yang jual, oh iya, kemeja anak ya. Ini banyak kemeja anak. Di video sebelumnya di bagian lorong ini kita pernah update juga banyak yang menjual jilbab-jilbab ya teman-teman. Dan terakhir kita kesini itu puasa. Pernah review toko-toko, beberapa toko yang ada di Jati Baru ini di bulan puasa. Dan abis puasa ini di bulan Agustus kita kesini lagi. Kakak minum ya, 10.003. Masih ada yang berkurang. Ternyata peminat baju-baju murah yang ada di Jati Baru ini juga masih banyak. Dan gak pernah sepi-sepi nih teman-teman. Karena di Jati Baru ini lebih dekat dari stasiun Tanah Abang. Gak perlu ke gedung-gedung yang ada di Tanah Abang ini ya. Karena harga sama kualitasnya hampir sama. Ini ada baju-baju atasan yang harganya Rp60.000 sama Rp50.000. Dan gamis-gamisnya harga Rp50.000 loh teman-teman. Rp60.000 gamisnya. Murah ya. Karena habis lebaran itu kebanyakan baju-baju itu murah-murah. Apalagi di Jati Baru ini.
banyak harga-harga yang udah dibanderol. Ini juga ada baju-baju yang 85.000. Yang mana? Oh iya. Terlalu tua ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Tergantung PD doang makanya. 85.000 harganya. Dan di toko ini juga ada 50.000-an atasan. Model-modelnya seperti ini. Iya. Kalau kita lihat ya untuk bahan dan kualitasnya ya, Maya. Itu bagus-bagus yang ada di Jati Baru ini. Dan harganya pasti banyak yang lebih murah-murah. Pakaian-pakaian perempuannya murah-murah. Di bawah 100 semua rata-rata. Ini ada baju-baju koko anak juga sama bapak-bapaknya, ibunya juga. Kebaya-kebaya, batik. Ini baju tidur ya, bukan? Buat baju santai 80.000, 100.000. Boleh minumnya 1.003 di ini. Masih ada bekunya buat persiapan jalannya dari teh botol tersebut ya. Nih gamis harga 75.000. Ini ada sendal-sendal karet juga. Nah di video kita sebelum-sebelumnya, kalau misalkan teman-teman cari sendal-sendal karet yang buat grosiran, yang harga grosiran, mau dijual lagi, kita pernah upload juga, pernah review juga, pernah explore juga grosir-grosir sendal-sendal karet yang ada di Jakarta ini, contohnya di pasar Perniagaan sama pasar Bogor ya. Di sana banyak banget yang menjual sandal-sandal karet yang harga grosiran dari 15.000, 17, 16.000 sampai 25.000 paling mahal kalau nggak salah. Teman-teman bisa jual itu 30.000 atau 35.000 ya. Dan pastinya banyak yang menjual di lapak-lapak biasa sandal-sandal karet itu harga 35.000 satunya. Boleh belanja lagi pulang. Kita ambil yang jalur Jati Baru ini karena mau langsung ke stasiun Tanah Abang ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat-lihat pakaian-pakaian yang ada di Jati Baru ini, bisa jalur yang di belakang belakang perbatasan Blok B dan Blok F, nanti teman-teman lurus aja bisa tembus ke Jati Baru. Ini banyak harga gamis-gamis yang 65.000, 90.000, 75.000, 85. Dan ada obrol 100.000 juga. Ini gamis 50.000 loh. Gamis 50.000. Ini 65.000. Gamis 60.000, 65. Ini ada seragaman harga 65.000 juga. Ini ada daster 25.000. Nah kita akan ambil jalur sebelah kiri yang tujuan ke stasiun Tanah Abang. Teman-teman cukup lurus aja, nanti langsung seberang ketemu stasiun Tanah Abang ya. Dan di video sebelumnya kita pernah review juga di toko Tandang Jaya, sekarang lagi tutup. Di toko Tandang Jaya ada di video-video kita sebelumnya, teman-teman bisa cek aja. Dan di situ kita juga mencantumkan nomor telepon di toko Tandang Jayanya ya.
Ini ada gamis-gamis yang harga 100.000. Nah, sekarang kita udah berada di bagian paling ujung yang arah ke Stasiun Tanah Abang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir. Mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.